Classic Lovers, welcome back to Hokus Channel. Bareng gue Lauren. Hari ini kita ikut lagi berpartisipasi acara BMW yang diselenggarakan oleh BMW Classic Registry dengan tema acara Morning Call, di mana kita juga bukan hanya show mobil kita atau jalan bareng, tapi ada charity-nya juga. Nah, itu juga berdasarkan dari BMW Classic Registry punya slogan, di mana ada togetherness, meaningful sama helpful. Jadi kita juga berbagi dengan orang kaum panti. Nah, selain itu, jadi rundown-nya hari ini kita tuh pagi-pagi dari jam 6.30 sudah berkumpul di parkiran Plaza Senayan. Di sana juga dihadiri oleh ketua IMI, Pak Bambang Susatyo, bareng juga dengan ada Pak Nanan di sana, kita ngumpul bareng. Nah, enggak gua doang nih yang ikut nih. Selain gua juga ada bokap gua kebetulan lagi di Jakarta. Nah, Pak Oke juga menggunakan mobil BMW yang nggak kalah klasik juga. Kalau gue tadi pakai yang BMW 328 Roadster. Nah, bokap gue naik yang 327 tahun 39 yang versi Tourer. Jadi, bangkunya 2+2. Nah, jadi setelah kita berkumpul di parkiran Plaza Senayan, tadi kita take off dari sana, kita jalan bareng menuju Sudirman, ngelewatin Sudirman, Gatot Subroto, ke arah Simpruk, lalu ke Pondok Indah. Nah, kita naik tol dan kita berakhir di Bintaro nih. Kita lagi ada di Bintaro di salah satu dealershipnya BMW, yaitu Bestindo, dan kita di sini kumpul bareng nih. Jadi berbagai macam mobil BMW, dari yang tua, yang vintage, ada juga yang klasik dan lain-lain gitu. Kebetulan memang kita dari koleksi kita, dua mobil BMW ini adalah koleksi yang paling tua. Tapi juga nggak kalah-kalah menarik loh yang lainnya, dari ada E30, E9, E36, campur-campur semuanya. Di sini kita kumpul bareng, silaturahmi, saling ngobrol, berbagi, sharing dan lain-lain. Nah, kalau setelah ini sih kita acara bakalan makan-makan lagi di sebelah, lalu mungkin kita bakalan pisah, kita jalan-jalan sendiri. Nah, selama perjalanan tadi kalau kita ngelihat, memang sebetulnya mobil-mobil yang kita gunakan ini kan jarang jalan ya, jadi sesuatu ini perjuangan banget lah untuk bisa bawa mobil ini jalan sampai dengan selamat ke tempat tujuan. Memang ada sedikit kendala, kalau tadi di 328 itu remnya rada macet dikit, cuman bisa teratasi dan mobil bisa sampai dengan selamat. Kalau yang 327 memang ada sedikit trouble, mesin rada panas, tapi ya namanya mobil tua, kita harus bersabar lah, karena yang namanya mobil tua kita nggak bisa memaksakan kehendak untuk ngebejek tuh mobil untuk jalan terus, apalagi mobil yang udah jarang jalan. Kita sudah melakukan yang the best, yaitu dari cara kita mempersiapkan mobilnya semaksimal mungkin agar bisa nyampe ke sini. Dan ya, seru banget lah yang pastinya. Next video, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini, okay? See ya!